Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Travis Bunsai Pradedi. Kali ini saya mau mengolah bahan asam sarap, guys. Asam sarap ini cenderung lebih lentur daripada asam Jawa biasa. Karena asam sarap ini dilihat dari kulitnya jelas lebih tebal daripada asam Jawa. Di sini pun tingkat kestresannya pun jauh lebih berbeda, lebih bandel dari asam sarap ini. Nah, ini pun di pelintir seberapapun dia akan lebih ekstrim, dia marah. Seperti ini. Sebelum saya mulai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan sehat selalu, dimudahkan rezeki, dan yang pasti selalu bahagia. Intinya nanti saya akan membuat tutorial asam sarap beberapa, bukan satu saja. Seperti ini. Langsung saja saya mulai. Ecus! Seperti biasa, sebelum di wearing, daun-daunnya kita pruning dulu, guys. Seperti ini pun tidak ada bekas luka atau bunyi klak, itu pun tidak ada karena sangat elastis, guys, lentur. Kita kasih gerak dasar seperti ini dulu, guys. Ini asam cabang yang kecil. Nah, ini saya mau saya contohkan yang lain yang agak lebih besar, guys. Jadi seperti ini. Seperti ini nanti saya buat lebih rapat kembali perantingannya karena gerak dasarnya juga sudah sangat meliuk. Ini pun seperti ini. Sangat bandel, guys, asam sarap dibanding dengan asam Jawa. Yang jelas struktur kulitnya itu, kambiumnya itu lebih banyak daripada asam Jawa. Asam sarap itu lebih banyak, guys. Nah, ini mau saya buat lebih rapat lagi perantingannya, guys. Sebelum dikawat seperti biasa, saya pruning dulu. Nah, seperti ini agar lebih hemat, saya kasih tarian seperti ini saja, guys. Ini aman. Thank you.
seperti ini, lebih ekstrim, dia pun bisa. Sekarang cabang yang kedua seperti ini. Ini buat kelanjutan lebih besar pun nanti saya pakai untuk gerakan, nanti juga bisa lebih ekstrim guys. Ini pun sudah besar, sudah hampir sekelingking saya, ini pun kuat nanti. Nah cukup seperti ini yang jelas asam sarap, sifatnya dia bandel guys, dipelintir seberapapun dia aman. Nah, karena
Yang jelas kambiumnya itu lebih banyak daripada asam-asam biasanya, asam Jawa itu tadi. Nah, seperti ini saya pelintir. Ini pun segerombolan mahkotanya dari sini. Ini mau saya potong biar balance. Nah, mukanya nanti dari sini. Nah, seperti ini, guys. Ini nanti akan tajuk-tajuk buat mahkotanya dari sini. Cukup segini, guys. Nah, seperti ini, semoga bermanfaat buat referensi teman-teman untuk mengeksekusi asam sarap tuh, jangan ragu karena di sini asam sarap sangat bandel, guys. Seperti ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar dapat notifikasinya. Jual tas loncengnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.